guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so lewat aja terus. Kesel. Banyak motor lewat, guys. Ya Tuhan. Okay guys, kali ini aku mau nge-review charcoal, yaitu tepatnya brightening charcoal soap. Nah, kalian tahu kan charcoal itu biasanya dipakai untuk bikin masker atau juga kadang juga banyak tuh yang dijadiin untuk pembersih gigi gitu kan, guys. Nah, kali ini aku dapat charcoal dalam bentuk soap, dalam bentuk sabun, maksudnya sabun batangan kayak gini, guys. Jadi aku dapat ini dari Glucerin ID, dan ini gunanya tuh banyak banget karena kandungannya juga banyak. Kandungannya tuh ada charcoal, itu udah pasti kandungan. Kemudian ada aloe vera extract. Bayangin charcoal dicampur sama aloe vera. Kemudian ada vitamin E-nya juga. Ada olive oil, guys. Bayangin ada olive oilnya juga. Tapi yang lucu, ini tuh warnanya bener-bener dark gitu. Aku gak nyangka banget kalau kandungannya tuh ternyata gak cuma charcoal aja, guys. Dan ini aku udah cobain dan enak banget. Oke, sebelum aku kasih tahu kegunaan yang lainnya, aku mau kasih lihat ya packagingnya. Packagingnya seperti ini, guys. Ini tuh dari kayak kardus, tapi kardus yang anti air gitu, guys. Nah, warna putih, mix abu-abu charcoal gitu. Nah, ini di sini ada namanya kan, brightening charcoal soap. Kemudian ini ada kandungannya di sini. Ini ada mereknya, Glucerin ID, dan netonya tuh 70 gram. Kemudian ini juga ada cara penggunaannya, versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian ini ada nomor BPOM-nya. Jadi ini udah langsung buka isinya di dalamnya tuh yang sudah aku ceritain. Jadi ini aku pakainya tuh ujungnya aku buka, terus aku sedikit basahin. Aku emang pakainya tuh bener-bener dikit karena ini tuh dan biasanya setelah aku pakai, dan biasanya setelah aku pakai itu biasanya aku langsung keringin gitu, guys, sebelum aku masukin lagi ke boxnya gitu. Jadi ini warnanya hitam kayak gini, guys. Jadi ini dilapisi sama plastik pelindung gitu. Boleh sih, guys, kalau kalian mau pakai dengan dipotong-potong kecil-kecil itu nggak masalah. Tapi kalau aku biasanya aku taruh di telapak tangan, kemudian aku kasih air sedikit, terus diusap-usap di wajah. Jadi ini praktekin aja ya ke cara penggunaannya kayak gimana. Basahin dulu wajah kalian dengan air. Bisa langsung diusap-usap di wajah, guys. Okay guys, sebelum kamu menggunakan ini, make sure wajah kalian sudah bersih dari make up ya. Nah, setelah seperti ini, guys, kalian bisa lihat ini busanya sedikit banget, guys. Dan setelah ini, setelah kalian usap-usap halus, pijit-pijit halus, bisa langsung dibersihkan menggunakan air. Okay guys, ini aku udah cuci muka pakai air bersih. Terlihat kenyal dari sebelumnya. Aku senang banget pakai brightening charcoal soapnya dari Glucerin. Okay guys, ini tadi padahal belum aku keringin, baru beberapa saat tapi udah langsung kering gitu. Jadi kalian juga nggak perlu terlalu khawatir banget ini bakalan basah-basah kayak gitu, kayak sabun mandi gitu loh, guys. Kalau basah kan biasanya cepet banget mencair gitu. Ini tuh enggak, ini didiemin sebentar aja udah kering. Jadi ini kelebihan dari brightening charcoal soapnya Glucerin. Jadi bisa disimpan di tempat yang emang kering ya, guys. Sepertinya nggak berbau yang aneh-aneh, cuman memang sih menurut aku ini baunya seperti sabun batangan pada umumnya aja, guys. Tapi ya itu kandungan charcoalnya tuh berasa banget, kayak tadi pas diusap-usap di wajah itu kan ada kayak sensasi warna-warna abu-abu gitu kan, ininya apa busanya gitu, meskipun busanya kecil sedikit gitu. Dan itu sih tapi nggak ngaruh banget, menurut aku itu masih aman-aman aja di kulit wajah aku. Dan ini tuh gunanya untuk melembabkan kulit kalian, membersihkan secara mendalam kulit wajah kalian menggunakan brightening charcoal glycerin. Dan brightening charcoal soap dari Glucerin ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, guys. Jadi
Oke, brightening charcoal soap dari Glucerin ini juga bisa digunakan untuk seluruh tubuh, guys. Jadi nggak cuma wajah aja, bisa digunakan untuk seluruh badan sampai kaki. Jadi ini solusi memutihkan badan dan wajah supaya nggak belang antara wajah dan leher atau wajah dan tangan gitu ya, guys. Jadi ini salah satu produk andalan dari Glucerin yang bisa memutihkan kulit tubuh dan juga wajah. Brightening Charcoal Soap Glucerin ini tidak mengandung pewarna, tidak mengandung merkuri atau hidroquinone, jadi aman banget ya guys. Jadi ini sudah mendapat sertifikat BPOM resminya, nanti akan aku tulis juga, nanti akan aku jelaskan juga di blog website aku yang untuk lebih detailnya. Dan untuk harganya, ini harganya Rp59.000 aja guys. Kalian bisa beli di official Instagramnya atau di website resminya juga. Semuanya nanti akan aku taruh keterangannya di description box aku. So, buat kalian yang pengen cobain ini, hasilnya bakal kelihatan sekitar 2 pekan setelah pemakaian ya guys. Dan aku udah ngerasain sekitar 2 pekan itu menggunakan, dan aku emang ngerasain banget ada efeknya, karena kulit wajah aku tuh sama kulit badan aku jadi lebih, jauh lebih bersih sih guys. Oke guys, mungkin itu aja review aku tentang Brightening Charcoal Soap dari Glucerin ID. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih untuk Glucerin ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.